Di saat dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi dugaan yang tersangat berat di bumi Makkah, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan betapa Allah melapangkan bagi baginda Nabi akan perjalanan hidupnya. Maka sebagaimana kita maklum, ayat-ayat makkiyah ini fokusnya yuthabbit imanahum, mengukuhkan keimanan mereka, yakni para sahabat, dan bagi kita juga bermanfaat kerana sifat Quran ini al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maka manfaat daripada surah ini boleh diambil oleh kita bukan sekadar oleh Nabi dan para sahabat pada waktu tersebut. Maka hadirin hadirat mati Allah, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, alam nashrah laka sadra, bukankah nashrah kami lapangkan laka ke atas engkau sadra, dada engkau wahai Muhammad. Allah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kami telah melapangkan kepada engkau dada engkau wahai Muhammad. Ayat ini dari sudut bahasa Arab dimulai dengan perkataan alam. Alam ini maksudnya bukankah. Huruf pertama di huruf alam itu yakni alif, disebut sebagai huruf istifham. Bila mana Allah tanya, bila mana manusia bertanya soalan ke, siapa tanya soalan ke, daripada sudut bahasa Arab, maka ada huruf alif tu tadi. Contoh dalam Quran, afala taqilun, tidakkah kamu mempunyai akal? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Jadi Allah bertanya, tanya dalam bahasa Arab ni soalan ni ada dua, majazi dan hakiki. Hakiki iaitu Allah bila ditanya kita dari sudut perbuatan, pertanyaan kita tak ada makna yang terselindung.
Yang dikatakan majazi ni ada makna yang terselindung ataupun mempunyai maksud di sebalik. Maka Allah tanya pada Nabi SAW, bukankah kami telah melapangkan bagi engkau dada engkau wahai Muhammad? Apakah Allah tak tahu yang Allah lapangkan bagi Nabi? Allah tahu. Cuma Allah nak ingatkan kepada Nabi betapa telah dilapangkan kehidupan Nabi SAW. Dan dilapangkan ini, kelapangan ini, manusia nak lapang ni, dia kena lihat dua ayat Quran. Lapang tenang dia tak datang dengan dia buat apa yang Allah Ta'ala murkai. Lapang tenang dia takkan dapat melalui jalan yang jauh daripada petunjuk Allah. Maka lapang dan ketenangan itu ditunjuk oleh Allah dalam Quran dalam dua ayat antaranya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Bagi siapa yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam, yakni bila dia beramal dengan Islam, Allah beri ketenangan. Manusia ni dia tak rasa tenang, hidup dia berselirat dengan masalah bila mereka jauh daripada perintah Tuhan. Maka Allah mengingatkan, Allah lapangkan dada mereka, Allah lapangkan, Allah berikan ketenangan bagi siapa yang melaksanakan Islam. Fahuwa ala nurim min rabbih. Maka mereka di atas cahaya Tuhannya, yakni petunjuk yang tidak akan sesat. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Maka celakalah bagi mereka yang mengeraskan hati mereka daripada mengingati Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sebab tu kita lihat hari ini, contohnya tuan-tuan perempuan, tuan-tuan yang dikasih Allah maklum bagaimana berlakunya bunuh diri yang begitu banyak di negara-negara hatta timur, barat dan sebagainya, Korea dan sebagainya. Mereka cuba isap dadah untuk hilangkan kegelisahan mereka dan buat pelbagai perkara yang yang bukan pun melalui petunjuk agama, yang akhirnya tidak memberikan kebaikan, malah menatijahkan mereka semakin sesat. Sebab tu tenang dalam jiwa, sakinah dan sebagainya ini, dia datang daripada dengan manusia melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrahu sadrahu lil Islam. Bagi siapa yang Allah kehendaki baginya untuk yahdiyahu, untuk diberikan kepadanya petunjuk, maka orang yang Allah kehendaki baginya mendapat petunjuk, antara tandanya yashrahu sadrahu lil Islam, Allah melapangkan dadanya dengan Islam. Artinya dia ringan dalam melaksanakan perintah Allah, dia merasa tenang dalam melaksanakan perintah Allah. Ada orang dia baca Quran dia cepat gelisah, nak cepat tutup. Ada orang semayan dia nak ringkaskan semayan, dia semayan dengan begitu cepat beri salam. Kenapa? Dia tak rasa ketenangan dalam melaksanakan ibadah, dia tak rasa nikmat dalam melaksanakan ibadah. Sebab apa dia tak rasa tenang dan nikmat dalam melaksanakan ibadah? Puncanya dosa yang sepatutnya diisi, puncanya hati yang sepatutnya diisi untuk mengingati Allah, diisi dengan dosa, menyebabkan bila datang petunjuk, hati tak ditak selesa dengan petunjuk. Kerana hati-hati ni inak dia bekas apa yang kita nak isi pada hati kita. Kalau kita isi dengan ketaatan, maka kita akan sebati dengan ketaatan. Tapi kalau kita isi dengan kemaksiatan, maka tak akan sebati kita dengan ketaatan. Demikian. Maka Allah kemudian dalam ayat ini Allah sebut bahawa Allah telah melapangkan bagi Nabi. Dan kita kena faham, kita semua faham bahawa lapang itu datang dengan manusia melaksanakan perintah Allah. Dan dalam ayat ini Allah sebut pada Nabi, alam nasyrah laka sadr. Bukankah kami telah melapangkan bagi engkau? Apa yang Allah lapangkan? Dada. Yakni pada dada ni ada seketul daging. Fi jasadil mudghah idza salahat salahat kullu wa idza fasadat fasadat kullu. Dalam dada ini ada seketul daging, yang baik daging itu maka baiklah seluruhnya. Kalau buruk daging itu maka buruklah seluruhnya. Maka itulah hati.
maka Allah melapangkan bagi Nabi SAW dada Nabi, yakni hati Nabi SAW. Lapang daripada dua perkara, lapang daripada dua benda, iaitu al-hukm syar'i, yang kedua al-hukm al-qadr. Dua benda yang Allah lapangkan bagi Nabi. Al-hukm syar'i, yakni Allah memberikan kelapangan pada Nabi dalam melaksanakan titah perintah Allah Azza wa Jalla, yakni merasa ringan dalam melaksanakan titah perintah Allah. Nabi tak rasa berat buat titah perintah Allah. Yang kedua al-hukmu al-hukmul qadri, Nabi merasa ringan, Nabi merasa lapang dalam menerima ketetapan Allah sama ada baik ataupun buruk. Dua benda. Jadi orang kebanyakannya dia payah nak rasa lapang dalam berbuat taat, rasa berat nak buat taat. Sebab apa rasa berat? Ini kita akan jelaskan pada ayat seterusnya. Kenapa orang rasa berat nak menerima ketetuan Allah? Kita akan jelas pada ayat seterusnya. Tapi bagi Nabi, Allah melapangkan segalanya bagi Nabi SAW dalam menerima ketetuan Allah dan dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, walaupun perintah itu berat. Berat, berdakwah berat. Kalau ringan penuh orang buat dakwah pada hari ini. Berat. Kerana ada orang yang menentang, kerana ada orang yang menekan, kerana ada orang yang membalasinya dengan keburukan. Tapi bagi Nabi, diteruskan oleh Nabi SAW tanpa berhenti. Kemudian Allah sebut, ini ringkas laju-laju sebab nak ambil. Yang kedua Allah sebut, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. وَوَضَعْنَا, dan kami hilangkan, kami angkat, angka daripada engkau, وِزْرَكَ. وِزْرَكَ ini daripada perkataan wizrun, asal perkataannya yang membawa maksud dosa. Dosa. Kami hilangkan daripada engkau wahai Muhammad segala dosa engkau, yang bermaksud Allah ampunkan bagi Nabi. Dan Nabi ni ada dosa ke? Tak ada dosa, maksum. Ulama bincang, ada orang kata dosa sebelum jadi Nabi, dosa selepas jadi Nabi. Pendapat yang kuat, Nabi bebas tu daripada dosa, kerana telah diampunkan oleh Nabi. Ayat-ayat diampunkan oleh Allah berdasarkan ayat Quran, ya ghafir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Diampunkan segala dosa-dosa kami, dosa akan datang, dosa yang lalu, semua Allah ampunkan. Jadi hak buat manusia berat ni nak buat taat, berat dalam menerima ketetuan Allah, puncanya alladhi, ayat ketiga, alladhi anqadha dhahrak. Alladhi, yang sifat dosa ini Allah hilangkan pada Nabi, yang mana sifat dosa ini alladhi anqadha dhahrak, yang sifat dosa ini memberatkan belakang kamu. Wahai ini sifat dosa, dia memberatkan kamu. Kenapa belakang? Sebab barang paling berat ni orang letak kat mana? Belakang. Berat 50 kilo, orang akak boleh di belakang. Benda yang paling berat orang akan isi di belakang. Maka orang akan isi anak akak satu benda pun, kalau boleh himar kan dekat negara Arab, dia ada kereta belakang dia tu untuk angkat barang. Diisi sampai akhir sekali himar tu comel, kaki saja nak datang. Dah. Sampai dia pun tak mampu dah nak tarik. Ni cara orang diisi barang, diberi pada himar tu berat yang terlampau, barang yang terlampau berat, isi di belakang. Maka begitulah juga manusia, yang membebankan mereka ni sebenarnya dosa mereka. Yang buat mereka dosa ni buat akhirnya mereka berat bangun malam, lidah mereka berat untuk ingat Allah, hati mereka berat ingat Allah, mereka merasakan ketaatan itu bukan nikmat. Kerana dosa yang menutupi hati, hingga hati hilang rasa nikmat dalam berbuat taat. Mati. Mali jurhin bimayitil alam. Hati mati ni tak rasa apa. Dia tak rasa nikmat dalam berbuat taat. Maka ubatnya, istighfar. Istighfar. Ubatnya, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Kerana Nabi bertaubat beristighfar. Ya ayuhannas tubu ilallah, wa astaghfiru fa'ana atubu ilaihi yawmin ma'atu marwah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfar kepadanya, kerana aku sendiri bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya setiap hari satu kali. Ataupun hadis lain, akthar min 70 marrah, lebih 70 kali. Maka ubat bagi hati yang penyakit ni adalah istighfar, taubat.
Hari ini sudahkah kita beristighfar? Sudahkah kita bersalawat? Ni ubat-ubat bagi-bagi hati bagi. Kalau orang sakit tubuh, sakit badan, darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, dia akan makan ubat setiap hari. Jaga batang tubuh dia hak sahih. Berapa ramai orang jaga batang tubuhnya hak batin ini, yakni hati dan jiwa ni. Yang dia beri makan ubat sepatutnya, istighfar hak wajib. Ha, kalau makan, kita tak makan sehari demuh tubuh. Maka begitulah, bagi roh dia ada makanan, maka makanan roh ni antaranya istighfar. Banyak istighfar, banyak selawat, banyak zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ini semua ubat-ubat bagi hidup jiwa, bagi hidup roh kita betul-betul. Tak cukup masa. InsyaAllah kita sambung lagi. Ada 8 ayat, cuma setakat 3 ayat. Wallahu ta'ala alam. Dan akhirnya saya memuzib daripada jawatan kuasa surah Al-Fuwak untuk membuat kutipan bagi Ma'had Al-Munir, sebuah ma'had yang menyediakan pendidikan percuma bagi anak-anak asnaf, fakir miskin, anak-anak ibu tunggal dan anak-anak yatim di Taman Bukit Permai dekat dengan Pantai Indah. Kita menyewa bangunan 2.5 tingkat untuk anak-anak ini, dan hadirat-hadirat kita lalukan menyumbang bagi meneruskan program pendidikan percuma ini. Walaupun kata Ustaz, Alhamdulillah ni sudah masuk tahun ketiga, dan Alhamdulillah kita berjaya melahirkan ramai generasi Al-Quran. Sebab itu kita lalukan hadirat-hadirat menyumbang. Dan yang kedua, kita membuka wakaf. Anak-anak murid saya ada di luar nanti, tuan-tuan boleh buat wakaf dengan tujuan kita nak bina bangunan yang kekal di Kampung Baru Lanjut Sepang. Bangunan setinggi 4 tingkat, harganya lebih kurang 1.7 juta untuk dibangunkan, untuk menampung pelajar yang lebih ramai setiap tahun masuk ni. Anggarannya di situ boleh menampung 100 lebih. Maka kita lalukan hadirat-hadirat menyumbang. Maka mudah-mudahan ia menjadi ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menipat gandakan rezeki hadirat-hadirat yang menyumbang. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tasbih kafar sallallahu subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.